bahan biskuit yang katanya lezat. Nah ini ada biskuit nih, kelihatannya sih lezat, tapi kok bentuknya seperti biskuit ya ya ya. Ayo ya, kita segera beli bahannya. Ini kita mau bikin kejutan nih. Yaya mau bikin kejutan buat Abang Boboy. Semoga rasanya biskuitnya Yaya sekarang enak ya. Kalian, manusia-manusia lemah, berani-beraninya kalian menangkap pasukan Skibidi di toiletku. Aku sekarang akan menghancurkan dunia kalian. Kau bocil botak, kau kan yang menangkap pasukan Skibidi di toiletku. Waduh, itu Titan Skibidi toilet. Ini bosnya dong. Ampuni saya bang. Bukan saya bang, tapi si kameramen bang yang nangkep, bukan saya. Cepat, kasih tahu di mana si kameramen itu berada. Akan kuhancurkan si kameramen itu. Waduh, kalau itu sih saya nggak tahu bang. Waduh, gimana ini ya ya, Ying? Kita ditangkap sama Titan Skibidi di toilet. Wah, kalau gini sih, aku harus kabur nih. Aku harus kasih tahu Bang Boboy. Wih, Halilintar. Ayo kita latihan nih lagi nih. Latihan fusion terbaru lah. Masa kuasamu cuma kayak gini-gini doang? Katanya kamu dapat kuasa baru ya? Iya dong, kamu belum tahu ya, aku punya kuasa besi. Wow. Kemarin juga aku sempat dapat kuasa pelangi, cuma syaratnya aku harus nikah sama 7 bidadari, jadi aku nggak mau. Wih, 7 bidadari nggak mau coy, Boboy nikah dengan 7 bidadari. Waduh, gimana sih Boboy ini? Kalau aku sih langsung sikat aja lah. Tapi katanya kuasa besi coy. Coba dong, aku pengen lihat kuasa besimu. Apakah kuasa besi itu hebat apa enggak ya? Besi, kok aneh sekali kuasa besi. Iya, aku dapat kuasa besi itu di tempat yang sangat jauh dari sini. Pokoknya cuma Optimus Prime aja yang bisa ngantar aku ke sana. Wih, Optimus Prime si truk itu ya, si Transformer itu ya. Woi, dia mungkin di planetnya ya, planet besi-besi gitu. Dia kan dari besi. Kalau gitu coba tunjukin dong. Siapa tahu kita bisa elemental fusion antara Boboy besi dan Boboy elemental lainnya ya. 8 kuasa Boboy kita elemental fusionin sama Boboy besi jadi apa ya? Kita coba ya. Ayo Boboy Halilintar, coba tunjukkan kuasa besimu. Woi, ini dia coy, Boboiboy besi. Wow. Ini dia. Wih, tangan besi coy. Ini si tangan besi ini. Ini Boboiboy besi kok seperti boy magnet ya. Beda deng, bukan kayak Boboiboy magnet. Ini besi coy. Topinya topi besi apa gimana nih? Woi, woi besi semua nih, celananya mungkin besi ya. Ini tangannya besi-besi nih, dalamnya nih ada kuningannya ya. Waduh, ada kuningannya coy. Gimana nih? Aku udah siap untuk elemental fusion. Sepertinya aku cocok nih dengan Halilintar. Ya, betul juga Boboy besi. Besi ini cocok sama Halilintar ya. Diantarkan listrik besinya ini jadi overpower pasti ya kekuatan besinya ini. Aku rasa nggak usah Halilintar, tapi Boboy Voltra. Woi, Boboy Voltra. Voltra ini tahap maksimal dari
elemental petir coy, Voltran tahap 3 sama boboi besi. Apa bisa Voltran dan besi coy jadikan jadi satu, jadi kayak apa ya? Gede sekali pastinya ya. Kita cobalah apa bisa ya. Woi, Ipin, kamu kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kamu habis lari maraton ya? Enggak Upin, Abang Boboy, Abang Wibi, tolongin saya bang. Tadi saya di pasar sama Yaya sama Ying ketemu Titan Skibidi Toilet bang. Besar banget. Hah? Titan Skibidi Toilet? Wih, Skibidi Toilet macam apa itu? Wah, Yaya sama Ying katanya nih, Boboy. Wah, kita harus segera menyelamatkan mereka nih ya. Skibidi Toiletnya ngamuk nggak di sana itu? Iya bang, dia marah besar bang. Karena kita waktu itu bersama kameramen menangkap para Skibidi Toilet itu bang. Jadinya dia ingin balas dendam bang. Skibidi Titan itu mau balas dendam katanya nih Boboy. Wah, gawat nih. Gimana nih, kita langsung aja ke sana atau gimana nih? Mau elemental fusion gak jadi coy. Kita harus selamatkan Yaya lah. Tapi kita sekalian coba elemental fusion Boboy besi dan Boboy Voltra. Oke, ayo Voltra. Ini adalah Boboiboy Beta Besi Voltra. Besi Voltra. Ini dia halilintarku jadi besi. Halilintar besi nih. Boboiboy Beta Besi Voltra ini. Aku akan menyelamatkan Yaya dan Ying. Skibidi Toilet Titan atau apapun itu. Siap-siap menerima serangan dari Boboy Besi Voltra, Boboy Beta. Hiyah! Wah, kekuatan Voltraku. Wih, larinya kenceng kayak maling coy. Kita cari mana tempatnya Skibidi Toilet itu. Aku harus merasakan energinya Yaya ya. Ya, sepertinya dia di kota ya. Dia ada di kota itu. Kita kejar ke sana. Yaya, tenang. Kau pasti bisa bertahan ya. Yaya punya kekuatan elemental gravitasi tuh, sama Ying juga punya manipulasi waktu tuh. Elemental lagi. Kekuatan manipulasi gravitasi. Mana dia? Sepertinya ada di sini. Kencang banget coy larinya. Mana ya? Katanya di pasar ya, pasar sini nih. Ini dia. Apa ini? Iya dong. Ini punya kaki dan tangan loh. Skibidi Toilet. Dia punya speaker sama senjata juga. Iya jadi lebih hebat nih. Apa ini induknya ya? Itu Yaya sama Ying tuh. Akan kubiarkan kau, Skibidi Toilet Titan. Lawanmu adalah aku, Boboiboy Beta. Apa kau yang bernama Boboiboy? Kau adalah temannya kameramen kan? Tunjukkan di mana kameramen. Aku akan menghabisi si kameramen itu karena berani-beraninya dia menangkap pasukan Skibidi Toiletku. Dia ngincer kameramen ya. Kameramen. Dia adalah penolong kami karena pasukan Skibidi Toiletmu itu dia menculik temanku. Ipin apa Upin itu yang kemarin ditangkap ya. Jadi ya jelaslah kami tangkap juga pasukan Skibidi-mu. Skibidi Toiletmu.
Dan sepertinya kau ini juga pengen ditangkap ya. Walaupun kamu sudah punya badan, kaki, dan tangan, tapi kau bukanlah lawanku. Wih, dia ngeluarin pasukan alien lagi nih. Sini kau, pasukan alien. Wih, wih, macam-macam ya ini. Ya, rasakan nih. Iya. Sini kau, rasakan ini palu besi Voltra. Yo, boom. Tuh, rasakan tuh palu besi. Kesetrum dia sama palu besiku tuh. Palu besi Voltra ini coy. Lihat nih. Ini dia. Wih, tambah air, tambah keras nih. Wih, dia menyerang Ying. Kurang ajar kok. Iya, iya. Iya. Wah, mati dia. Sini kau. Iya, iya. Wah, mati lagi dia. Ternyata mudah sekali nih pasukannya nih. Sekarang terima ini. Lihat. Ya. Woi, woi. Tak terkendali coy. Wah, ini besi besi Voltra nih, besi anjing Voltra coy. Eh, serigala, Deng. Rasakan ini Black Panther besi Voltra. Wah. Woi, itu yang diserang coy. Wih, enggak kena-kena coy. Ini gimana sih? Woi, aku diserang sama siapa nih? Ada pasukan ini nih. Woi. Dapat Royal Jelly coy, aku banyak coy. Ini Royal Jelly apa nih? Yo 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 yo. Boboy beta, besi Voltra kita mukul ini nih, skip di toiletnya nih. Iya, iya. Iya. Dia ngeluarin musuh coy. Skip di toiletnya nih, dia ngeluarin listrik-listrik nih apa nih? Elemental listrik coy ini. Yah, mati kau. Pasukan alien-nya sudah mati ya. Ini tinggal ini nih apa nih? Iya. Iya. Ya, 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 ya. Kok nggak bisa diajar, coy? Pasukan listrik apa ini? Palu besi Voltra. Ya. Boom. Ajar palu besi. Ini palu besinya nih, palu besi terkuat yang ada di alam semesta lo. Wah, wow, palu besinya menyingkirkan musuh-musuhnya itu. Ini keluar listrik ini dia, palu besinya. Lumayan juga kemampuanmu, bocah kilat. Tapi itu belum cukup untuk mengalahkanku. Wah, apa ini coy? Dia tambah besar nih. Waduh, gede banget coy. Ini udah levelnya level titan coy. Waduh, bisa dipenyain nih aku nih. Sepertinya aku harus bantu. Perlu bantuan kameramen ya. Bisa nggak diserang ya? Ya, ya. Wah, malah Yaya yang kena lagi. Wih, malah Yaya yang kena. Ini palu besi Voltra aku nggak ngenain si dia ini nih, nggak mempan coy elementalku. Waduh. Aku akan bawa temanmu ini sebagai jaminan untuk menukar temanmu ini dengan pasukan sini di toiletku. Kekuatanmu itu tidak akan bisa melukaiku. Waduh, dia semakin membesar coy. Sepertinya aku harus meminta bantuan si ini nih, si kameramen ya. Ya ya, bertahan ya ya. Aduh, kita nggak bisa menyentuhnya lagi ya. Kita harus mencari bantuan kameramen ini. Katanya dia mau menukarkan Yaya dan Ying dengan pasukan skibi toiletnya yang telah kita tangkap itu ya. Jadi kita harus menukarnya coy. Waduh, padahal udah keren-keren kayak gini coy, boy beta nih. Tapi skibi toilet nih, dia harus si kameramen yang bunuh, bukan aku coy. Aku harus bilang kameramen nih. Awas kau ya, skibi di titan. Nah ini dia, kameramen. Aku butuh bantuanmu kameramen. Ini gawat. Ada aku melihat itu di pasar itu. Skibidi Titan itu menculik teman-temanku, Yaya dan Ying. Jadi tolongin ya kameramen. Kau tahu kan Titan Skibidi Toilet? Dia besar banget. Apa? Titan Skibidi Toilet? Dia itu bos. Aku tidak bisa melawannya. Waduh, gimana nih kameramen? Kamu yang harus bunuh dia. Aku gak bisa nih. Wah,
Dia itu katanya ingin menukar pasukan Skibidi Toilet yang kita tangkap itu dengan teman-temanku, Yaya dan Ying. Tolongin ya, kameramen. Wah, itu tidak bisa, Boboy. Kalau pasukan Skibidi Toilet itu dikeluarkan, maka kota ini akan hancur. Itu berbahaya sekali. Waduh, terus gimana ini? Teman-temanku ditangkap itu di sandra. Gede banget dia. Dia bisa membesarkan badannya. Bahkan mungkin bisa sampai gedung ini ya, titannya. Ngeri sekali lah pokoknya lah. Bentuknya juga dia punya senjata dan speaker gitu. Ada satu cara, Boboy, untuk mengalahkan titan Skibidi Toilet itu. Yaitu kita harus membangkitkan Speakerman. Hah? Speakerman? Dia musuhnya Skibidi Toilet Titan ya? Kalau gitu kita bangkitin aja. Biar si Speakerman itu mengajar si ini ya, si Skibidi Toilet Titan itu. Wah, apakah ini Speakerman? Speakerman apa Speakerwoman ya ini ya? Kayak cewek coy. Tapi kepalanya speaker-speaker gini ya. Ini Speakerman atau Speakerwoman ya? Pokoknya Speakerman katanya ya. Apakah dia ini bisa mengalahkan Skibidi Toilet? Ya Boboy, bisa. Tetapi kita harus mengaktifkan Speakerman ini dulu. Sepertinya kuasa poltramu itu bisa untuk mengaktifkan Speakerman. Wah, oke lah kalau gitu. Dengan kuasa poltraku katanya bisa mengaktifkan Speakerman ini ya. Jadi kalian komen di bawah nih ya, apakah Speakerman ini bisa mengalahkan Skibidi Titan atau enggak nih. Dan like video ini sebanyak-banyaknya supaya Boboil Voltra bisa membangkitkan Speakerman ini untuk menghancurkan Skibidi Toilet Titan ya.